Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur yang tak terhingga kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Islam kepada kita semua yang berada di muka bumi ini. Pemirsa SCTV Mata Air, khususnya bagi Anda yang berada di Bandung dan sekitarnya, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita kembali berbincang-bincang, kita kembali bertatap muka, dan mudah-mudahan hari ini bisa memberikan suatu pencerahan kepada kita semua untuk melakukan aktivitas kita. Nah pemirsa, kalau kita bicara mengenai baik buruknya seseorang, terkadang orang mengatakan orang ini baik, kenapa? Karena hatinya baik. Dan bahkan kita pun tahu ya bahwa disampaikan di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik maka akan baik, apabila daging itu buruk itu akan buruk. Itu yang disebut dengan hati. Nah kita bicara saat ini tentang kolbu sebagai panglima raga. Apakah kolbu itu sama dengan hati? Ini yang mau kita tanyakan kepada Ustadz kita, narasumber kita Ustadz Amiruddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Ustadz ya, senantiasa cerah dan sehat gitu. Ustadz, kita berbagi ilmu lagi nih kepada pemirsa, dan tentunya saya nih berbahagia sekali bisa ketemu Ustadz sekaligus kita ngaji. Ustadz, nah, kita kan mengangkat judul kita kolbu sebagai panglima raga. Yeah. Nah kalau kita bicara mengenai kolbu, antara kolbu dengan hati itu apakah memang itu sebagai sesuatu yang sama atau berbeda? Dan kenapa disebut kolbu itu sebagai panglima? Kan soal kalau panglima itu sesuatu yang mengatur semuanya gitu. Yeah. Nah silakan Ustaz. Iya, begini, hati dalam bahasa Indonesia itu kalau di dalam Quran disebut dengan tiga istilah. Pertama fuadun. Iya. Yeah. Fuadun itu artinya hati dalam pengertian sebuah organ tubuh. Fisik ya? Fisik. Ya. Itu yang suka disebut dengan liver. Liver kita ini punya fungsi biologis dalam tubuh kita. Ya. Itu namanya fuad. Ya. Dalam bahasa Indonesia artinya hati. Yang kedua, kolbu. Kolbu itu juga dalam bahasa Indonesia diartikan hati. Iya. Hanya kalau dalam bahasa Al-Quran, kolbu itu diambil dari kata kolaba, bolak-balik. Kolbu artinya dia yang membolak-balikan perasaan kita. Ada saat benci, ada saat senang, ada saat bahagia, ada saat sedih. Nah itu kolbu. Dan kolbu ini dia sebenarnya bisa menjadi pendorong kebaikan, pendorong keburukan. Itu namanya kolbu. Ya. Jadi dia itu di tengah-tengah kadang baik, kadang buruk. Dan dia itu bersifat abstrak. Ya. Nah kalau yang pertama tadi kabidun. Ya. Ya. Jadi yang pertama adalah kabidun. Itu artinya hati dalam pengertian konkret, liver. Ya. Yang kedua kolbu artinya hati dalam pengertian abstrak. Ya. Nah, dan dia itu kadang baik, kadang buruk. Yang ketiga fuad. Kalau fuad itu hati dalam pengertian abstrak yang dominannya baik. Jadi kan ada orang-orang yang dia juga sebagai manusia ada dorongan buruk, tapi yang muncul adalah dorongan baiknya. Selalu dorongan baik, sehingga kita anggap wah dia mah orangnya soleh, dia tuh orangnya baik gitu. Itu bukan berarti dia tidak punya dorongan buruk. Dia juga punya dorongan buruk, tetapi dorongan buruk itu dia bisa redam. Dia lebih banyak menonjolkan dorongan-dorongan baiknya gitu ya. Nah, perlu diingat soleh dan tidaknya seseorang itu tidak ditentukan oleh cerdasnya akal. Ya. Tapi ditentukan oleh kolbunya yang bersih. Jadi boleh jadi ada orang yang otaknya cerdas, tapi kalau kolbunya kotor, maka kecerdasannya itu digunakan untuk keburukan. Ada orang yang kolbunya bersih gitu loh, tapi otaknya tidak cerdas, boleh jadi dia dibohongi kan gitu. Jadi yang namanya manusia itu memang oleh Allah diberi plus minus. Nah namun dari itu semua yang terpenting adalah soleh dan tidaknya seseorang ditentukan oleh kolbunya, bukan oleh intelektualnya. Gitu. Maaf, ini juga kabar gembira bagi yang tidak cerdas sih sebenarnya. Jadi bagi yang tidak cerdas ini kabar gembira, tanpa cerdas pun bisa soleh. Jadi jangan gini, kok kamu gak soleh-soleh? Abis aku mah orang bodoh sih. Nah, salah. Karena sebenarnya
soleh dan tidak itu tidak ada kaitan dengan kecerdasan intelektual. Hmm. Itu kaitannya dengan kesucian kolbu. Ya. Dan yang menarik adalah ketika Allah menciptakan manusia, Allah ciptakan kadar intelektualitas manusia itu kemampuannya beda-beda. Ya. Kadarnya. Hmm. Karena kecerdasan intelektual kita, kata para ahli, dipengaruhi oleh 3 faktor. Ya. Satu, genetik. Hmm. Turunan. Ya. Ya. Makanya saya suka bicara sama teteh-teteh yang belum menikah, kalau cari jodoh itu cari suami, cari yang cerdas lah. IPK-nya nggak usah terlalu bagus, di atas 3,5. Jadi kecerdasan itu genetik. Ya. Yang kedua, kecerdasan itu dipengaruhi oleh unsur gizi. Hmm. Makanya dalam ajaran Islam, wanita yang sedang hamil, dia diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Dia ya. Cukup bayar fidyah. Karena wanita hamil boleh jadi dia kuat. Ya. Fisiknya kuat, tapi nutrisi untuk janin itu belum tentu terpenuhi. Makanya yang menentukan kecerdasan seseorang itu adalah nutrisi. Ya. Harus bergizi. Dan yang ketiga adalah stimulus, rangsangan. Hmm. Itu sebabnya kata para ahli, ada sebuah buku judulnya itu Human Development. Di situ dikatakan bahwa pada usia 120 hari pendengaran seorang janin itu udah berfungsi. Bahkan katanya ketika ibunya mandi, suara air itu terdengar oleh janin. Hmm. Makanya disarankan kalau di barat itu suka diperdengarkan musik-musik klasik, karya yeah. Mozart, Beethoven, atau Richard Clayderman, Kennedy yang gitu. Ya kalau kita umat Islam bukan tidak boleh memperdengarkan itu, boleh juga sih. Tapi juga perdengarkan ayat-ayat Quran gitu ya. Nah itu yang membuat kecerdasan setiap orang beda. Ya. Genetiknya beda, stimulusnya beda, gizinya beda. Ya. Jadi Allah telah ciptakan kadar intelektual kita itu beda-beda. Ya. Tapi jangan salah, Allah telah ciptakan kolbu manusia itu sama. Itu yang dikatakan dalam hadis, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap manusia itu lahir dengan kolbu yang bersih, fitrah ya. Gitu. Makanya dalam Islam kan enggak ada istilah anak haram. Iya. Maaf, sekalipun anak itu lahir dari hasil perzinahan, tapi anaknya tidak disebut anak haram. Kalau ada anak haram, ada anak halal. Kan gitu. Jadi anak yang lahir dari hasil pernikahan yang sah itu aktenya harus dicap ke majelis ulama halal. Kalau ada istilah anak haram. Makanya yeah, dalam yeah. Islam tuh tidak ada istilah anak haram. Karena semua anak itu lahir suci. Yeah. Jadi yang ingin saya tegaskan di sini, Allah telah ciptakan manusia dengan kadar intelektual yang berbeda-beda. Ya. Tetapi Allah telah menciptakan manusia dengan kualitas kolbu yang sama. Nah, artinya bahwa ketika kita melihat sekarang ini ada orang yang namanya, misalkan dia sebagai perampok, dia sebagai penjahat, dia sebagai tukang tipu, itu sebenarnya juga kolbunya itu sama dengan orang-orang soleh. Ya, orang-orang soleh. Awalnya. Nah, jadi gini, modalnya itu sama. Antara orang yang menghalalkan segala cara ya. Dengan orang yang sangat memperhatikan aturan tuh kolbunya sama. Ya. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasyironihi au yumajisanihi. Ya. Nanti lingkungan, pendidikan, pembiasaan itu yang membuat kualitas kolbu setiap orang jadi beda-beda. Hmm. Jadi gini Mas Agus, ketika ya. Manusia itu dilahirkan dari rahim seorang ibu, ya. Kolbunya sama. Seorang yang sangat soleh dengan seorang yang sangat bejat ketika yeah. dilahirkan sama kualitas yeah. kolbunya. Yang membedakan mereka kualitas intelektual bisa saja beda. Hmm. Tapi kolbunya sama. Namun karena salah asuh, salah lingkungan, salah pembiasaan itu yang membuat mereka berbeda. Artinya kalau seorang, misalkan dua orang bayi yang satu dilahirkan dari keluarga misalkan yang enggak benar gitu ya. Iya. Kemudian ini keluarga usat, kalau ditukar bisa saja berubah. Bisa jadi berubah iya. ya. Makanya iya, bisa saja jadi gini. Ini ada keluarga yang soleh banget iya. ya. Bayinya itu lahir dari seorang wanita solehah. Hmm. Ini bayi yang satu lahir dari seorang, mohon maaf, hasil perzinahan dari iya. ibu yang tidak jelas ayahnya siapa. Iya. Ayahnya banyak sekali. Hmm. Kan gitu. ya. Ditukar. Ya, kemudian si anak yang lahir dari rahim yang soleh itu dibesarkan oleh ibu yang sangat buruk
ayah yang sangat buruk, lingkungan yang sangat buruk, sementara anak yang lahir dari seorang ibu yang buruk ini dibesarkan dalam lingkungan yang soleh, penuh cinta, penuh perhatian, penuh kasih sayang, percaya ini akan tumbuhnya beda. Nah itu faktor lingkungan. Itu sebabnya yang membuat orang itu baik atau buruk juga ini faktor perjalanan hidup. Nah, kalau kita kembalikan kepada judul kita, nama kolbu itu sebagai panglima, ternyata kolbu sebagai panglima dipengaruhi oleh lingkungan yang sebagai panglimanya kalau gitu. Iya, jadi gini, si kolbu itu nanti penentu pengambil keputusan. Iya. Ada riset ini urusan duniawi bukan urusan akhirat. Orang belanja itu bukan pakai logika, pakai hati. Secara logika harusnya jangan beli itu, karena kredit cardnya udah mau overload. Tapi karena hatinya, habis tasnya bagus, lucu, aku pengen. Apa yang terjadi? Gesek lagi. Jadi ternyata riset menunjukkan orang belanja itu banyak bukan dengan logika, tapi dengan hati gitu. Itu sebabnya mohon maaf kalau orang sedang menjual mobil ya atau apa, itu yang ditampilkan wanita cantik. Boleh jadi mobil saya masih bagus, mobil saya masih okay, tapi karena saya hati saya tertarik sama wanita yang menawarkannya, akhirnya saya berubah sikap. Udahlah mobil itu saya jual, saya beli mobil ini. Sebenarnya saya gak tertarik-tertarik banget sama mobil ini, tapi saya senang dengan cara perempuan itu menjelaskan dan lain sebagainya gitu loh. Akhirnya dia merubah mindset saya. Udahlah, kata saya, iya ada mobil di saya juga masih baru mbak gitu. Kata si mbak, iya tapi bapak lebih keren kalau pakai mobil ini gitu kan. Udahlah gini aja, nanti saya bantuin untuk jualin yang mobil bapak. Apa yang terjadi? Saya langsung bilang sama istri, mah papa asa pengen ganti mobil itu gitu ya. Nah, jadi ternyata itu kolbu, itu panglima raga itu. Yang menentukan. Yang akhirnya menentukan perilaku kita. Termasuk juga kalau kita lihat mungkin iklan-iklan sekarang kan begitu. Misalkan ada seseorang yang sukses gitu kan menggunakan suatu produk. Jadi seolah-olah, wah kalau pengen jadi sukses ya pakai itu juga begitu. Mungkin diarahkan ke situ ya. Jadi ternyata pengambilan keputusan itu boleh jadi dalam hidup itu katanya lebih banyak oleh hati. Maaf Mas Agus, banyak orang yang menentukan dia itu sebagai istri atau suaminya bukan dengan logika, dengan hati. Kenapa kamu nikah sama dia? Gak tahu deh, sebenarnya logika aku tuh gak bisa terima. Tapi kenapa ya, kok aku akhirnya mau gitu sama dia? Padahal ya secara logika ada perempuan yang... Kalau Ustadz mengalami gitu juga. Artinya dalam hidup itu ada yang memang banyak pengambil keputusan penting itu sebenarnya kolbu. Makanya kolbu itu sebagai panglima raga. Ini kolbu tadi, kolbu yang fuad atau kolbu hati yang kolbu yang ada dua potensi tadi ya? Nah itu tergantung latihannya Mas. Jadi gini, kalau kita ini banyak di kolbu itu banyak diasah untuk kebaikan, percaya kita akan banyak melakukan hal-hal baik, hal-hal positif, hal-hal mulia. Karena kolbunya kolbu yang kualitas berlian gitu loh, kualitas yang hebat gitu loh, ya, yang platinum gitu loh. Tapi kalau kolbunya jarang diasah dengan kebaikan gitu, malah keburukan aja. Apa yang terjadi, maka yang akan terlahir adalah keburukan. Nah itu sebabnya di dalam kitab suci Al-Quran diungkap kolbu itu ada tiga kualitas. Nah kalau kita bicara kolbu itu sebagai panglima raga. Satu, ada kolbun mayit. Kolbun mayit itu kolbu yang gimana sih, yang namanya mayit mati. Itu mayit itu, mayit itu kan tidak bisa dinas. Tidak akan respon. Mayit itu dipukul, digergaji, dia gak respon. Dia tidak akan berteriak, saya sakit atau saya nikmat. Enggak, karena mati. Nah, kolbun mayitin itu kolbu yang di dalam Quran dikatakan a'anzartahum amlam tuntirhum layuminun. Kamu kasih peringatan, tidak kasih peringatan sama saja. Kamu kasih peringatan dengan bahasa halus, dengan bahasa lembut, bahasa kasar, bahasa sarkastis, dia tidak akan respon lagi. Mohon maaf, mungkin pemirsa punya suami yang
udah dikasih masukan kayak apapun, udah dia gak mau denger. Atau punya istri yang udah dikasih nasihat, dikasih masukan tuh, udah aja lempeng gitu. Maksudnya lempeng tuh bukan lurus ya, bebal. Mau-maunya dia gitu loh. Ya. Ya, ada seorang istri yang ayah, cobalah sekarang sholat, lihat anak-anak sekarang sudah mulai nanya, kok ayah gak sholat? Ayah sholat dong gitu ya. Biarlah bukan demi Allah juga, demi anak-anak aja. Apa katanya? Ya udah aja lu yang sholat. Gitu. Jadi itu namanya orang yang hatinya bebal, orang yang hatinya udah mati. Itu tuh ada yang kayak begitu. Gitu. Ya. Nah yang kedua, kolbun maridun, hati yang sakit. Kalau hati yang sakit itu ciri-cirinya, kalau tadi mah udah jelas-jelas mati lah ya. Nah, oh ya sebelum masuk ke situ saya ingatkan, bagaimana cara ngadepin orang yang hatinya mati? Satu, jangan pernah lelah untuk mengingatkan terus. Yang kedua, jangan pernah lelah untuk mendoakan. Itu bisa berubah memang? Ya, kalau Allah memberikan kemujizatan dan doa kita dikabulkan, betapa banyak suami yang berubah jadi soleh. Itu karena kaitan, doa istrinya. Ya, kaitan dengan pembelajaran kita tentang hidayah yang terakhir dengan doa itu ya? Betul. Kemudian tidak sedikit anak yang sudah orang tuanya udah angkat tangan, gak bisa ngedidik lagi. Tapi dengan kekuatan doa dan ikhtiarnya dia berubah menjadi anak yang soleh. Jadi orang yang kolbunya mati bisa saja hidup lagi dengan ikhtiar yang terus menerus dan dengan doa. Iya. Yang kedua, kualitas doa yang marid. Kolbun marid itu artinya hati yang sakit. Hati yang sakit ini ada indikatornya. Iya. Satu, orang yang hatinya sakit itu kalau ibadah gak merasa nikmat. Jadi flat, datar aja ya. Datar gitu ya. Gak ada rasa. Allahu Akbar, sami Allah, assalamualaikum. Wirid, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, temennya lewat. Ininya wirid. Ya, begitu sholat wirid, ambil handphone, foto-foto gitu. Cetret. Jadi dia tidak merasa nikmat gitu. Jadi wirid sih wirid, ibadahnya nggak merasa nikmat. Yang kedua, orang yang hatinya sakit itu tidak sensitif terhadap dosa. Jadi kalau melakukan dosa itu gak merasa bersalah. Nah, begitu temannya bilang, dosa lagi ngomongin orang. Ah cuma ngomongin kok dipersoalkan gitu. Jadi orangnya itu tidak sensitif terhadap dosa. Itu orang yang kolbunya mati ya. Yang ketiga, orang yang kolbunya mati. Sakit. Kolbunya sakit ya. Jadi orang yang kolbunya sakit itu satu, tidak merasa nikmat dalam ibadah. Yang kedua, tidak merasa berdosa kalau melakukan kesalahan. Yang ketiga, orang yang kolbunya sakit itu suka pesimis dalam berdoa. Jadi dia itu kalau berdoa tidak yakin kalau doanya dikabul. Kang, udah berdoanya udah dikabul nggak? Tuingnya juga nama mual, kalau orang Sunda kan gitu. Tuing juga nama mual tuh nggak tahu ya, kayaknya enggak gitu. Bu, udah berdoanya bu, udah dikabul nggak? Nggak tahu ya, kayaknya enggak deh. Gitu. Jadi dianya sendiri nggak yakin. Ya. Terus yang keempat, orang yang hatinya sakit itu susah memaafkan kesalahan orang. Jadi kalau para pemirsa susah sekali memaafkan kesalahan orang, kesalahan suami dimaafkan teh susah, kesalahan istri susah dimaafin teh, kesalahan mertua apalagi susah sekali dia dimaafkan teh. Jadi maaf agak pendendam gitu. Itu tuh namanya orang yang hatinya sakit. Kemudian yang keempat itu orang yang hatinya sakit, dia suka menderita dengan kesuksesan orang lain. Jadi kalau orang lain sukses itu dia tuh menderita. Orang lain ganti mobil, kurang ajar udah ganti lagi. Gitu. Orang naik jabatannya, aneh orang kayak gitu kok naik ya. Aku mah gak ngerti dah. Gitu. Jadi dia menderita dengan kesuksesan orang lain. Nah itu diantara indikator atau ciri orang-orang yang hatinya sakit. Nah. Yang ketiga ada kolbun salimun, hati yang sehat. Nah kalau hatinya yang sehat itu, pertama kebalikan yang tadi, dia merasa nikmat dalam beribadah gitu. Kemudian yang kedua, dia sensitif terhadap dosa. Makanya orang yang hatinya sehat itu, dia paling senang kalau diingatkan. Karena, oh ya terima kasih ya, itu kekeliruan saya. Gitu. Yeah. Jadi orang yang hatinya sehat itu senang gitu, diingatkan. Karena dia tahu, kritikan yang konstruktif itu akan membuat dia lebih bagus gitu ya. Nah makanya orang yang hatinya sehat itu kalau dia jadi istri, dia seneng kalau suaminya ngasih masukan. Mah, mamah teh ya udah cantik, cerdas, hanya
agak cerewet. Nah, oh iya, mama mau berusaha untuk tidak terlalu cerewet gitu. Jadi gitu ya. Kan ada juga, iya mama itu terlalu cerewet. Cerewet apa? Kata siapa mama cerewet? Dia tuh langsung apa lebih cerewet iya, lagi. Langsung nyerocos kan gitu. Nah, jadi orang yang hatinya sehat itu kalau dikasih masukan tuh, oh iya, nanti mama perbaiki gitu ya. Nah, atau ayah tuh ya kalau di rumah mama tahu ayah teh sayang sama anak-anak, sama keluarga. Tapi ayah kalau di rumah teh jangan baca koran, nonton, ajak ngobrol atau anak-anak, ajak main gitu. Nah, suami yang hatinya sehat tuh, oh iya, tolong mah ingetin lagi ya kalau ayah lagi baca koran ada anak-anak gitu kan. Jadi kan maaf, kadang-kadang suami gitu ya. Jadi pulang dari kantor tuh hiburannya nonton, baca koran, nut sama jalan gitu kan. Nah, jadi orang yang hatinya sehat itu dia sensitif terhadap kesalahan. Jadi dia berusaha untuk memperbaiki diri. Dia melakukan continuous improvement gitu. Nah, kemudian orang yang hatinya sehat itu dia bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Terus yang berikutnya, orang yang hatinya sehat itu kan karena hatinya bersih, lisannya itu suka bersih. Ngomongnya itu benar gitu. Dia nengok orang sakit, menyenangkan orang sakit. Ibu sakitnya apa? Iya, ini saya teh sakit tifus. Insya Allah Bu, Allah Maha Penyembuh, Ibu sehat. Tapi Pak Am, saya teh kalau sakit sampai nggak bisa tidur. Ya Insya Allah itu jadi penghapus dosa. Nah, berarti kan hati saya teh bagus tuh, sehat karena saya menenangkan orang. Tapi kalau saya begini, Ibu sakitnya apa? Sakit tifus Pak Am. Udah berapa hari Bu dirawat di sini? Udah 5 hari Pak Am. Oh gitu. Begini Bu, teman saya di kantornya meninggalnya hari ke-7 tuh. Meninggalnya sama sakitnya tifus Bu, demi Allah meninggal hari ke-7 loh Bu. Kan itu saya bukan orang yang hatinya bersih, jadi saya membuat orang gelisah gitu kan. Walaupun benar teman saya di kantor tuh meninggalnya hari ke-7 gitu, tapi nggak usah diceritakan gitu. Nah, jadi orang yang hatinya sehat itu seperti itu. Kemudian dia sangat punya jiwa maafnya sangat luas. Nah, kalau ciri-ciri yang tadi itu ada pada diri kita, percayalah perilaku kita, ucapan kita, kelakuan kita itu bakal menyejukkan orang. Itu yang saya katakan, kolbu sebagai panglima raga, begitu kolbunya sehat, maka yang terpancar dalam ucapan, dalam perilaku, dalam pergaulan, itu pasti hal-hal baik. Gitu. Ya, ada percampuran nggak? Ustaz, misalkan situasi gini kadang-kadang baik, situasi yang seperti ini kadang-kadang kolbunya buruk gitu. Ya. Nah, kolbu itu mirip jasad. Jasad kita kan ada saat sehat, ada saat sakit. Jadi kalau Mas Agus bertanya, mungkin ada percampuran? Iya, pasti. Tetapi bagaimana dominasi kolbu yang sehat lebih lama, lebih sering ketimbang saat kita sakit. Itu yang disebut dengan fuad, kalau tadi keluar yang baik. Ya, jadi kalau misalnya dominannya itu selalu baik, nah itu sudah mencapai kualitas fuad. Orang yang sampai pada kualitas fuad, artinya hatinya udah sehat pun sesekali ada ngedrop, tapi ngedropnya itu nggak akan ngedrop banget, ada turun ada naik gitu loh. Nah, tugas kita adalah mirip seperti merawat jasad, bagaimana masa sehat kita lebih lama ketimbang masa sakit kita. Nah, terus satu lagi Ustaz, kalau bicara mengenai kolbu, artinya semua orang adalah baik, ya kan, artinya orang yang non Islam pun sebenarnya memiliki potensi kebaikan, dan artinya kalau kayak begitu untuk menjadi baik tidak perlu Islam barangkali, tapi untuk menjadi benar. Ya, jadi gini, sebenarnya kenapa semua orang itu butuh agama? Karena sebenarnya punya potensi baik gitu. Dan semua agama itu menyuruh yang baik. Tetapi ya kita sebagai orang Islam harus yakin Islam agama yang paling benar. Jadi gini, semua agama baik gak? Baik. Mana ada agama yang menyuruh keburukan. Tetapi saya sebagai Muslim harus yakin Islam adalah agama yang paling benar. Ya. Jadi dua paradigma yang beda, baik dan benar. Kalau semua agama itu benar, iya. Tapi agama yang semua agama itu baik, iya. Artinya apa? Tidak ada agama yang menyuruh keburukan. Semua agama itu menyuruh kepada kebaikan. Jadi semua agama itu baik. Tapi agama yang paling benar hanyalah Islam. Menurut umat Islam harus begitu, Tapi kita tidak boleh marah kalau umat Kristiani, umat Hindu mengatakan agama yang paling benar adalah Protestan. Kita nggak boleh protes, itu hak dia. Seperti halnya kita mengatakan
agama yang paling benar adalah Islam. Itu hak kita mengatakan itu. Ya, baik Ustaz. Sebenarnya akan menarik lagi kalau seandainya mungkin di lain kesempatan ada crossing antara apa yang pernah disampaikan Ustaz tentang kajian Al-Quran sebagai ada nilai-nilai hidayah. Iya, betul. Ya, dengan hati sebagai panglima gitu. Yeah. Gimana sih titik temunya gitu. Betul. Nah, mungkin ini di lain waktu kita bisa kaji lagi supaya lebih mantep nih, lebih mendalam gitu kan. Lebih, wah yakin lah bagaimana kita bisa komplit gitu dalam memahami kandungan Al-Quran dan juga dalam mengarahkan hati kita ini untuk senantiasa baik dalam kehidupan. Amin. Ya, pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan apa yang kita pelajari, yang kita pahami pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan suatu nilai positif, ya, perubahan positif dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi, ya, bagaimana kita mencoba untuk senantiasa merawat hati kita. Ibarat teko, ya kan, kalau seandainya kita masukin air kopi, maka yang keluar adalah kopi. Kalau air putih, pasti yang keluar adalah air putih. Nah, semoga saja kita bisa betul-betul menyadari dan dari waktu ke waktu memelihara sehingga apa yang tercermin atau terkeluar dalam diri kita adalah kebaikan yang bersumber dari hati yang bersih. Terima kasih perhatian Anda. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.